Tak semua orang boleh buat semua benda. Dan ada orang yang boleh buat lebih banyak daripada orang lain. Tetapi janganlah orang yang buat lebih banyak itu merasakan dirinya lebih baik daripada orang lain. Ketika berlakunya peperangan, ada di kalangan sahabat yang merasakan diri mereka berhak mendapat harta rampasan ghanimah yang lebih berbanding dengan orang lain. Dalam musim perang, kata Dr. Mustafa Buruk, ada orang ingat mereka lebih patut dapat harta berbanding dengan orang lain. Maka mereka merasakan mereka berjihad lebih banyak daripada golongan yang lemah seperti orang tua atau orang cacat. Jadi dia marilah perasaan, aku ni banyak, aku patut dapat lebih, aku usaha kuat, dia patut lemah, dia patut orang cacat. Sikap sebahagian sahabat Nabi ini ditegur oleh Rasulullah. Nampak tak tuan-tuan? Mazmumah ni bukan hanya pada orang yang jahat saja ada. Sifat mazmumah ni dia ada pada siapa saja. Yang ini pentingnya muhasabah. Menghitung diri supaya jangan mazmumah menguasai kita. Yalah betul lah. Kadang-kadang kita terasa kita buat lebih daripada orang lain. Dan kita pun rasa kita patut dapat lebih. Entitled tu. Kita rasa patut apa dapat lebih. Tapi di sini kata Dr. Mustafa Buruk, perbuatan rasa dapat lebih ni ditegur oleh Nabi SAW. Lalu Rasulullah menegaskan bahawa kemenangan Islam juga datang melalui sumbangan mereka ini. Nampak tak di situ memberikan gambaran bila Nabi kata hal tunsaruna wa turzaqun illa bidu'afaikum. Kamu kena sedar, tidakkah kamu dibantu, tidakkah kamu mendapat pertolongan pada Allah, tidakkah kamu mendapat rezeki ini, rezeki yang kamu dapat dan pertolongan ini melainkan dapat itu kerana adanya orang-orang lemah. Sebab orang lemah ni walaupun tak banyak usaha, tapi mereka doa mereka, munajat mereka, permintaan mereka, usaha kecil-kecil yang mereka buat. Sebab Allah memang buat macam tu. Tak semua orang boleh buat semua benda. Dan ada orang yang boleh buat lebih banyak daripada orang lain. Tetapi janganlah orang yang buat lebih banyak itu merasakan dirinya lebih baik daripada orang lain. Sama tuan-tuan, dunia hari ni memang macam tu. Bila kita buat satu, kita rasa kita paling banyak kerja. Orang lain tu buat sikit-sikit, tapi tiba-tiba orang tu diberikan banyak, kita sudah tentu rasa kecil hati. Itu normal sebagai manusia. Tapi nak bagi tahu, tanpa orang-orang sekitar lain yang membantu kita walaupun perkara kecil, kita jangan anggap remeh kerana mereka adalah juga pembantu kepada kejayaan kita. Yang ni yang cuba dimaksudkan oleh Nabi SAW. Baik.